Halo guys, welcome back di Garuda YouTube Team. Jadi pada kesempatan kali ini, gua dan Shiro, kita akan ngapain Shir? Review tekstur pack. Ya, seperti yang udah kalian lihat di belakang tuh. Ya, ada sekilibat. Ya, kita akan review tekstur pack Brutal Hardcore Fase 3, oke? Okay? Oh, gua gak tahu ini semua item yang ada di Brutal Hardcore Fase 3 atau enggak. Karena yang remake ini bukan gua atau Shiro. Yang remake ini adalah Frizmei. Jangan lupa di like dan subscribe ya di channel Frizmei ini. Oh, karena dia yang ngebuat dan nge-remake texture pack ini. Mari kita mulai. Yang pertama kita mau mana nih? Armor dulu kali ya? Makanan dulu lah. Makanan dulu. Nah, di yang pertama ada coklat bar ya. Kita ambil aja. Ya, ini ada coklat bar. Nih, tuh, coklat bar. Ya, biasa sih sebenarnya, cuman teksturnya doang sih. Ini tuh jadi apa sih, Bro? Ini kalau kalian enggak tahu ini makanan apa, ini makanan cookie, guys. Jadi bisa dimakan. Nih kuku kuki ya. Nih es krim nih bisa dijilat. Terus di bawahnya itu ada taco. Ada taco ini makanan ini ya di Amerika ya? Ya enggak sih? Italia. Oh, Italia. Gue lupa. Permen Puertos ya, ini permennya ya. Muertos ini. Ini juga ada es krim lagi, guys. Ada es krim ya, tapi yang warna strawberry ya, strawberry. Terus ini ada Muertos candy. Ya, biasa sih ini sugar biasa, cuman bedanya agak berubah sih warnanya dikit. Terus dan, ada sushi. Iya, ada sushi cot. Ini dari Cooked cot. Terus ada sushi salmon. Ini sushi salmon kayak gini nih. Nah, tuh sushi salmon. Nah, ini bedanya cuma ini dari salmon, itu dari cot ya, itu yeah. Bedanya. Terus ini permen muat mata tuto. Ini enggak tahu permen apa, gua enggak pernah lihat, tapi ini dari Spider Eye di rename gitu. Oke, kita lanjut ke senjata. Ini tuh kalau enggak salah nih ada Nirvana, ini pedangnya si Asep. Nah, ini nih. Nah, ini yang jadi ini nih, kita bisa nyisep ya, nyebat. Ini karambit ya, karambit kalau dipakai kayak gini nih. Ada bakwa karambit. Dia kalau POV-nya kayak gini, guys. Tapi kalau misalnya di third person kayak gini. Emang agak lain. Nah, terus ya sama aja sih ini. Ini sama aja sih. Beda warna. Iya, beda warna, beda varian. Terus yang ini ada Poseidon Trident ya. Ya, Tridentnya ini. Tridentnya Mr. Oka. Ini ada Arka coy. Galactus aja. Ada Arka coy, batu sapphire. Ya, iya. Oke, lanjut ke senjata udah. Terus yang terakhir nih, yang paling GG, yang paling ditunggu paling nih. Totem. Ada totem Asep ya. Asep doang. Ya, 3D gila. Ini 3D nih coy. Terus ini armor. Armornya ya ada aspek cermin. Kalau bisa dipakai kayak gini nih. Tuh, kalau dipakai gini. GG Gaming. Oke. Terus ini ada Joker Mask. Ada Joker Mask, ada Heart Mask, ada Spade, ada Diamond, ada Clover. Clovernya paling GG nih. Anjas. Ini kan. Terus lu Spade ya kan. Lu anjay. Oh, ada. Gila, GG Gaming. Ini teksturnya udah mirip banget anjir, meskipun remake tapi mirip banget, cok. 11-12 lah. Makanya jangan lupa didukung, guys, didukung Frizmei. Dia salah satu teman gue juga sih, teman lama gue juga gitu. Jadi jangan lupa didukung dia, jangan lupa juga dukung channel kita berdua ya, enggak sih. Iya. Apalagi gue baru menyentuh 1000 subs, guys, ya kan. Oke, guys, mungkin sekian aja dulu ya, guys, review texture pack Brutal kali ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Selalu dukung konten kami berdua ya, guys, ya. Bye bye.